Oke, guys, ketemu lagi bersama Rafan dan Nisa. Maaf ada pengganggu Nisa ya. Oke, kita akan coba masuk ke backroom ya. Caranya mungkin dengan membawa ini satu persatu kotaknya. Coba ya. Kita coba dulu. Jika gagal itu mungkin bukan salah saya mungkin. Salah siapa ini? Kita skip dulu ya. Oke, kita ambil kotaknya lagi ya, guys. Ini ya. Itu tadi untuk naik ke atas, terus kotaknya itu untuk ini ya, yang di atas itu loh, untuk yang besar, yang pertama gitu. Maaf ada agak sedikit serak ya. Nah, ini ada beruang ya, ada beruang lagi. Ini sekarang kita bisa mantulkan, mungkin kalian udah tahu ya. Oke, ini kita akan coba setting ya. Tapi sebelum itu kita akan coba ini ya, mengumpulkan kotak-kotaknya. Nah, kita naik sini. Naikin kotaknya. Nah, gini. Kita naikin kotaknya satu persatu dulu ya. Aduh, daripada kelamaan mending kita skip lagi ya, guys. Kita skip lagi ya. Oke, kita akan skip. Oke, kita akan coba ya. Kita naik kotak ini. Nah, lompat lebih tinggi. Nah, toh gini. Coba. Kok enggak bisa? Oh, mungkin gak boleh natok ya, guys. Mungkin bisa gak boleh natok ya, coba lagi ya. Emang ini susah ya, guys. Gini aja. Nah, bisa. Alhamdulillah, berhasil. Nah, kita udah masuk ke backroom ya. Ini gak ada next box-nya, tenang ya, guys. Itu ada gambar beruang dong. Oke, dimana pintu? Nah, sebenarnya ada pintu keluar loh, guys. Kita harus naik pintu keluaran ini ya. Itu apa tuh? Ternyata ada monster ya, guys. Kecepatan, ternyata ini bukan editan. Ini emang benar-benar ada ya, guys. Next, apa tuh? Backroom-nya. Ini bukan jalan tadi ya. Ini katanya YouTuber. Kita harus nyari ada yang tulisan-tulisan gitu. Nah, ini mungkin. Nah, itu tulisan he is here. Jadi artinya apa ini? Saya juga nggak tahu ya, guys. Saya tuh nggak tahu pintar bahasa Inggris ya, maaf ya. I'm not the fierce. Oke, kita akan coba cari-cari terus. Nah, ini ada labirin. Ternyata emang benar ada dong. Itu kok tahu itu apa deh? Capitalus, kan? Five, maaf ya. Oke. No escape. Mungkin kita udah semakin dekat ya, juga udah semakin banyak tulisan-tulisannya. Nata yang apa tuh? Yang di ini ada Madubai Kernel atau di ini. Atau yang bikin tuh Kernel ya. Ini ya. Itu mungkin hubungannya dengan apa tuh yang di lobby yang di halaman pertama kita tuh yang ada penghalangnya tuh. Itu tuh ini ya. Itu hubungan dengan apa tuh backroom ini ya, guys. apa ya tang ini lainnya coba main ya. Ini sebenarnya kita bisa keluar langsung loh, guys, tapi kita harus berusaha dulu ya, jangan langsung keluar dengan cara yang tidak benar nih, maksudnya yang tidak adil ya. Cari yang ada lubang-lubang di tanah gitu, baru kita bisa keluar. Tapi karena dengan keluar cepat agak itu tuh tinggal ini loh, tinggal tekan ini ya pause, terus kembali ke menu jauh. Tapi jangan ya, di mana ya lubangnya, kita cari dengan ada pengganggu, maaf ya guys, ada pengganggu nih, banyak pengganggu banget sini. Nanti kita kesini kan? Iya sih, mungkin kita kesini ya. Is watching kesini ya, buntu. Iya, emang ini tidak terlalu mudah untuk nyari jalan keluar ya. Tapi mungkin jika ada terbiasa kan mudah ya. No escape berarti aku tadi dong. Ya, apakah kita hanya berputar-putar ya, guys? Saya juga sebenarnya juga belum terlalu hafal tempatnya. Itu apa? Oh, itu tadi ya. Loh, kok kayaknya berputar-putar ya ini? Oh, kita hanya berputar-putar ya. Apa itu? Ada lubang itu mungkin hubungan yang tadi,
hubungan yang apa tuh, yang di lobby, maksudnya di hub gitu loh, ada penghalang tidak terlihat gitu loh, itu mungkin hubungannya dengan itu ya, mungkin iya, tapi kita nggak bisa masuk ya guys. Bentar. Ya kita nggak bisa masuk. Apa itu? Cepet ada tulisan gambar. Dong boleh. Yuk, kita tidak, saya juga tidak tahu itu apa. Nah, itu yang tadi Matt Bait Kernel atau yang dibikin, yaitu yang bikin Behiyu itu apa tuh? Oh enggak, dada tadi lihat enggak guys, ada hantunya guys. Iya ini. Iya ini yang dan tadi ya, dan pertama utama atau jalan utama kita ya. Kita udah main berapa menit ya guys nih? Oh udah 5 menit ya. Ini nih Bing-bong backroom. Tuh pintu keluarnya. Nah oke, kita akan masuk. Nah masa keluar maksudnya. Oke kita udah keluar. Dan jatuh dari langit. Nah tar sini ya. Ini yang tadi yang saya bicarakan. Tadi kok gak ada. Ini biaya ada penghalang sini loh, penghalang tidak terlihat. Oh nggak ada. Biaya ada tuh. Oh udah di update mungkin, jadi udah ada. Dulu pasan ada loh. Itu mungkin hubungannya dengan backroom ya guys. Hubungan dengan lubang yang kecil lagi. Tuh. Oke guys, sepertinya sampai sini dulu ya guys. Jika mau jalan-jalan videonya, like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe juga. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.